Wakil Ketua 3 DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan keluarga besar ikut menyemarakan Hari Raya Idul Adha dengan berkurban. Total ada sekitar 15 ekor sapi yang dikurbankan dan disebar ke Kabupaten Bengkulu Tengah di Desa Tabalagan, lalu di Bengkulu Utara di Kecamatan Lais, serta di Kota Bengkulu di Kelurahan Bumi Ayu dan Lingkar Barat. Sultan pun langsung memantau proses pemotongan hewan kurban di tiga wilayah tersebut. Kita baru saja selesai menyembelih hewan kurban untuk keluarga-keluarga kita di sini sebagai bentuk rasa bersyukur kita. Dan insya Allah dagingnya nanti akan dibagikan oleh keluarga-keluarga kita di sini. Yang penting selalu jaga kekompakan, jaga silaturahmi. Usai dipotong, daging kurban ini dibagikan ke masyarakat setempat agar bisa dinikmati bersama, sehingga semarak dan kebahagiaan di Hari Raya Kurban bisa dirasakan seluruh masyarakat. Kita baru selesai menyembelih hewan kurban dan insya Allah akan dibagi-bagikan untuk keluarga-keluarga kita di sini dan dinikmati bersama. Ini sebagai bentuk rasa bersyukur kita. Siska Harliana, RBTV melaporkan.